Sebanyak 778 sekolah siap mengikuti gelombang ketiga PTMT dan sedang menunggu hasil verifikasi. Menurut Kepala Seksi Kurikulum Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar atau PPSD, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jajang Hernawan, pada bulan Juni 2021 sebanyak 330 sekolah dari semua jenjang pendidikan di Kota Bandung telah melaksanakan PTMT gelombang pertama. Kapasitasnya 50% dan durasi waktu selama 2 jam. Namun sempat terhenti selama 2 minggu dikarenakan adanya kebijakan level PPKM. Lalu pada September, sebanyak 1.677 sekolah menyusul menggelar PTMT di gelombang kedua dengan kapasitas 25% dan durasi waktu selama 2 jam. Kali ini ada 778 sekolah menyatakan siap dan sudah diverifikasi, tinggal menunggu hasil. Jajang mengatakan Dinas Pendidikan Kota Bandung akan terus memantau terkait kenaikan level tahapan dari setiap gelombang dengan memperhatikan regulasi yang ada. Jika protokol kesehatannya bagus, maka akan dinaikkan lagi tahapannya, meskipun tetap harus menunggu regulasi dari Kemendagri. Gelombang 1 sekarang sudah memasuki tahap ketiga, tetap 50% namun durasi sudah bisa 3 jam. Kemudian sebanyak 1.677 sekolah sudah naik ke tahap 2, artinya sudah bisa 50% dengan tetap 2 jam. Jajang mengaku akan terus mengawasi agar tidak terjadi kasus dan menjadi klaster baru. Termasuk terus mengedukasi seluruh masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sekolah sehingga PTMT bisa terus berjalan. PTMT perlu kerjasama seluruh pihak. Untuk itu berbagai pihak berkomunikasi dengan gugus tugas kecamatan, Satpol PP untuk memberikan edukasi.